Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Tertulis demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara dikasihi Tuhan, setelah sebelumnya penyataan diri Allah berlangsung secara tatap muka, di mana Allah berbincang-bincang dan berjalan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah mulai menyatakan diri-Nya lewat firman-Nya melalui para nabi. Selain itu, Allah juga berbicara melalui berbagai cara, seperti peristiwa alam dan berbagai kejadian yang terjadi atas bumi. Semuanya itu bertujuan agar manusia dapat mengenal Allah dan menyembah-Nya. Pada tahap yang terakhir dari semua penyataan-Nya, Allah menyatakan diri-Nya dengan cara datang sebagai manusia, yaitu dalam wujud kemanusiaan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia sejati dan juga Allah yang sejati. Dan ini adalah penyataan terakhir serta puncak dari semua penyataan Allah kepada manusia. Di dalam ayat yang kedua di pasal 1 Ibrani ini, Yesus Kristus disebut dengan istilah anak Allah. Sebutan anak Allah hanyalah sebuah istilah untuk menunjukkan identitas-Nya, bahwa Ia adalah Allah. Anak Allah itu adalah Allah sendiri, setara dengan Bapa, yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa oleh-Nya Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 1 ini menunjukkan dengan jelas akan keilahian atau ketuhanan Kristus. Kita dapat membaca di ayat yang ke-6 bahwa semua malaikat menyembah-Nya. Lalu di ayat yang ke-8 disebutkan bahwa pribadi anak itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-10 Dia disebutkan sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, kita perhatikan di ayat yang ke-2 tertulis bahwa pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nyata di sini suatu kebenaran bahwa sejak datang-Nya Allah sebagai manusia, yaitu sejak kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah dimulai periode zaman akhir atau akhir zaman bagi seluruh umat manusia. Kita semua yang hidup pada saat ini hanya tinggal menunggu saat di mana semuanya akan selesai atau berakhir, di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang percaya dan menghukum orang-orang yang memberontak terhadap-Nya. Kita lihat tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata pada saat ini. Injil telah didengar oleh hampir semua orang dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Teknologi yang ada saat ini telah memungkinkan hal ini dipercepat. Kita semua juga masuk dalam cashless society, di mana pembayaran mulai makin banyak dilakukan secara digital. Selain itu, saudara, kita perlahan dibawa masuk ke dalam satu sistem global dunia yang pada akhirnya akan diatur oleh satu sistem bersama yang nantinya dipimpin oleh Antikristus. Saudara dikasihi Tuhan, pesan buat kita semua melalui ayat-ayat ini adalah
bahwa tidak ada penyataan Allah yang terakhir selain hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang terakhir yang perlu kita dengar dan ikuti bukanlah manusia biasa, bukanlah nabi biasa, melainkan manusia Allah, seorang juru selamat. Dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah dan ikutilah Dia, sebab Dia adalah juru selamat manusia, Tuhan dan Allah yang benar, yang harus kita dengar dan taati. Jangan ikuti yang lain, jangan ikuti yang palsu dan menyesatkan. Ikutilah hanya yang benar. Ikutilah jalan yang membawa kita kepada kehidupan dan keselamatan kekal. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6-7, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Mari sadari, saudara, bahwa kita semua sudah ada di periode akhir zaman. Karena itu percayalah kepada-Nya dan bersiap sedialah selalu dalam menantikan kedatangan-Nya. Hiduplah benar, kasihilah Tuhan, dan setialah senantiasa kepada-Nya sampai pada akhirnya. Bagi saudara yang mendengarkan renungan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan percayalah kepada-Nya agar saudara tidak binasa tapi diselamatkan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dan memberikan saya kehidupan yang kekal. Saya percaya kepada-Mu dan menerima Engkau dalam hidupku. Pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami saat ini sedang hidup di zaman akhir. Firman-Mu juga mengajar dan mengingatkan kami bahwa Engkau ya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Oleh-Mu segala sesuatu ada dan telah diciptakan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu, hidup setia mengasihi Engkau sampai akhir segala sesuatu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam pekerjaan, berbagai tugas dan pelayanan kami. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami, sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar, serta yang berkenan kepada Tuhan. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Engkau Tuhan melawat kami, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan senantiasa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.